Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syamsan Johari dan anda sedang menyaksikan berita terkini Haji Jejak Al-Haramain. Ketika ini kami baru sahaja selesai menghadiri Grand Hajj Symposium yang di mana ia merupakan platform untuk bincangkan ya mengenai cabaran terkini untuk mengejarkan haji, terutama sekali ya. Ini merupakan satu perhimpunan yang cukup besar, merupakan perhimpunan yang terbesar di dunia ini. Baik, untuk mulakan hari ini kami atau mulakan berita terkini haji pada jam ini, kami ingin kongsikan personalized story atau satu cerita peribadi ya, mengenai salah seorang jemaah dari Malaysia yang cukup istimewa ini. Buta di mata tapi sangat celik di hati. Inilah cerita seorang insan bergelar OKU yang mana mempunyai ketabahan yang cukup tinggi dan diberikan ya, keistimewaan oleh Allah SWT dan mampu untuk membacakan Al-Quran ya, menggunakan Al-Quran Braille, tetapi penghayatan dan juga kemahiran Al-Qurannya cukup mengkagumkan. Inilah cerita beliau yang pertama kali menjejakkan kaki sebagai Dufur Rahman di Mekah ini. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. صدق الله العظيم. Alunan Surah Al-Imran oleh pelajar Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Akias Nilam Puri Kelantan ini memukau perhatian petugas media yang menemu bualnya di Mekah. Walaupun memilih memperdengarkan Surah Al-Imran, dia mengakui sangat menggemari Surah Maryam kerana surah itu sering dibaca idolanya, Syekh Mustafa Ismail dari Mesir. Dipanggil menjadi tetamu Allah, Muhammad Kaim berkongsi bagaimana ketika hari berangkat, perasaannya tidak sabar-sabar untuk sampai ke Tanah Suci sehingga berharap peperiksaan dijalaninya cepat berakhir. Excited dan gembira serta bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah telah menggerakkan nikmatnya untuk saya menaikkan haji tahun ini. Dan hari semakin hari itu kata countdown untuk sehingga hari untuk berangkat ke Mekah ni, masa tu saya final exam, jadi saya tak fikir dah pasal final exam. Saya fikir, ya Allah, habiskanlah exam aku hari ni, cepatkanlah hari aku untuk datang ke Mekah. Saya fikir gitu. Sementara itu, bapanya pula mengakui anak sulungnya itu lebih hebat berbanding dirinya. Ujar Guru Institut Latihan Perindustrian di Kuala Terengganu ini, semasa di Madinah dan Mekah, Muhammad Kaim banyak memandunya dengan doa bersesuaian untuk dibaca semasa beribadat. Walaupun tak dapat melihat, tapi dia daripada dekat dia dapat lihat. Dekat guna telefon pun dia boleh, dekat ni dia boleh nampak. Dan dia banyak buat research. Bila dia nak pergi ke satu-satu tempat tu, dia akan buat research. Dia akan study, buat research. Contoh macam dia nak pergi Turki iaitu. Dia research macam mana azan Turki nak buat. Dia belajar macam mana azan Turki tu. Azan Zuhur macam mana, Maghrib, Asar dan sebagainya. Dengan lagu-lagu yang berbeza tu, dia boleh tangkap dan buat sendiri. Ibunya Rozan Muhammad pula menceritakan tidak pernah alami kepayahan dalam membesarkan Muhammad Kaim, hanya perlu memberi perhatian lebih kepada soal pemakanan dan pemakaiannya sahaja. Macam pakaian, dia duduk di asrama, kita kena selalu ni lah. Selalu kena ambil berat lah. Di segi lain-lain, saya rasa tak ada masalah macam yang lain juga. Pada saya lah. Di segi makan dengan pakaian, kena jaga itu. Lepas tu dia pun belajar dekat dengan rumah, jadi senang lah saya nak pergi. Dia ada masalah, ada perlu apa pun saya hantar. Kita kena selalu bersedia. Fungsi guru bahasa Inggeris di Sekolah Kebangsaan Paluh Pintu Geng ini, rezeki Muhammad Kaim cukup melimpah ruah. Tambahnya wang kemenangan, duit infak, derma serta sumbangan kepada anaknya itu dimasukkan ke dalam akaun tabung haji yang didaftar pada 2009 sebelum mereka semua dapat tunaikan rukun Islam kelima itu secara bersama. Kisah Muhammad Kaim ini kisah inspirasi. Di celah-celah cerita soal rezeki menyahut seruan Baitullah, pada lapisan lain, ia memberi celik kepada kita semua. Muhammad Kaim memang tidak dapat melihat. Tapi,
diterang hati dan sangat mencintai Al-Quran. Kerana itu, lihatlah dari sudut rezeki tidak pernah salah alamat. Ada hikmah, ia datang menjemput Muhammad Qaim, ibu dan bapanya sebagai tetamu Allah bagi musim ini. Liputan Jejak Wanita ke Al-Haramain, Azlina Ria Abdullah dan Linda Salim melaporkan untuk Astro Awani dari Mekah Al-Mukarramah. Baik, seterusnya sedikit laporan mengenai pengurusan dan juga operasi haji terutama sekali oleh Kerajaan Arab Saudi. Ini berkenaan dengan kad nusuk. Kerajaan Arab Saudi mengumumkan sudah pun mengeluarkan 1.7 juta kad nusuk ini. Dan kad nusuk ni apa sebenarnya? Kad nusuk ini merupakan satu kad yang digunakan oleh para jemaah, dan kad ini berfungsi bukan sahaja untuk identiti tetapi juga membantu dalam pengurusan, terutama sekali di mana dengan kad ini jemaah akan memperoleh akses kepada tempat-tempat ibadah dan juga kemudahan-kemudahan yang lain. Kita dengarkan laporan ini. Kad ini memainkan peranan penting dalam menentukan identiti setiap jemaah haji dan dilengkapi dengan ciri pelbagai fungsi untuk memudahkan proses mengerjakan rukun Islam kelima itu. Dr. Isam Khatan, timbalan penyelia projek kad nusuk berkata, teknologi kad ini menggabungkan ciri keselamatan terkini yang serupa dengan yang terdapat pada kad kredit. The nusuk card is the only permission to perform Hajj this year. No one be allowed to enter the holy sites during the Hajj season unless they have the nusuk cards, or if lost during the season, so they can have the digital cards in the nusuk in the nusuk application. All hujjaj will be receiving a nusuk card this year. No exceptions. Everybody will be having nusuk cards. Excuse me. How many have been distributed? So far, most of the people who arrived to Mecca, 95% getting the nusuk cards. We are like working 24/7. Whoever arrive will receive the cards within hours. So it has the face recognition and thing related to the technology using the nusuk. No. Okay. So only by reading the QR, we are connecting with the electronic badge, the Minister of Hajj and Umrah, and receiving the live data to assure the right person who's having the Junian cards. Is it also connected to the passport control? Sorry, what? The passport control. No, it is only for this year for Ministry of Hajj and Umrah. It's a verified from the passport. And they have an access, and they can verify if this card is genuine or not. Is it an official by different public security agents? Okay. Thank you. You're welcome. Sir, thank sir. You. Do you have the exact number of the nusuk card produced? It's around so far till now 1.7 million. 7 million? Yes, for Hujjaj. Since when you produce it? That since the visa start issuing by the embassies, we start producing the cards in advance. So the Hujjaj, once they arrive to Mecca, they receive the cards immediately. Selain itu, setiap kad termasuk respons pantas QR untuk pengesahan pantas. Kad ini mengandungi butiran peribadi yang komprehensif termasuk maklumat pasport dan visa, lantas berfungsi sebagai dokumen pengenalan rasmi untuk jemaah haji semasa berada di Tanah Suci. Kad nusuk disediakan dalam dua format iaitu digital dan fizikal, di mana kad tersebut membolehkan jemaah haji mengakses dan bergerak di dalam Tanah Suci dengan lancar. Ia juga memudahkan pihak berkuasa mengenal pasti dan mengesahkan jemaah haji. Baik, seterusnya ingin saya kongsikan sedikit perkembangan mengenai tabung haji. Ya, dalam konteks hari ini kita tahu tabung haji sangat sibuk untuk melibatkan urusan pengurusan jemaah-jemaah Malaysia. Tapi pada masa sama juga kita tahu bahawa tabung haji ini merupakan satu entiti perniagaan. Dan laporan selepas ini kita akan tunjukkan bagaimana tabung haji sebagai satu entiti perniagaan mampu meningkatkan dan meneroka peluang-peluang perniagaan yang baru dan pada masa sama membantu dan juga menjamin simpanan para jemaah.
Menurut Ali Hussein, kerjasama ini bukan baharu, sebaliknya sudah terjalin sejak 3 dekad lalu bermula dari zaman bapanya yang ketika itu mengetuai syarikat. The success of this, the first time we signed partnership, a long-term partnership, it was with Tabo Hajj. And because of the success we had together, this year, Sudan signed with us also a long-term partnership for 3 years. Thailand has signed also with us for 3 years. And we believe this long-term partnership packages is very promising and rewarding. So that's why I see a lot of good movement from other countries, you know, that they want to sign just like Malaysia and Tabo Hajj. Beliau kata demikian dalam temu bual bersama petugas media di pejabatnya di Mekah baru-baru ini. Katanya 3 negara Afrika menjadi anggota baharu diuruskan Masyarik. Katanya 3 negara Afrika menjadi anggota baharu diuruskan Masyarik tahun ini, iaitu Rwanda, Guinea dan Benin. We're welcoming new countries as well. So the number of countries and programs are increasing. So this year is about 13 countries where we will be serving, alhamdulillah. About 100,000 pilgrims, alhamdulillah. So that's all these signed agreements and number of pilgrims, inshallah, arriving in Mecca, and we are ready to serve them all, inshallah. Untuk rekod, sebelum ini Masyarik dikenali sebagai Muassasah Tawafa Asia Tenggara dan kini dijenamakan semula sebagai Masyarik. Sementara itu, Ali Hussein berkata hasil kerjasama jangka masa panjang juga membolehkan Malaysia diberi penghormatan oleh pihak berkuasa Arab Saudi untuk memilih lokasi perkhemahan di Arafah dan Mina. Ia katanya memberi kelebihan yang besar kepada Masyarik dan TH. It felt like a one team working together, and these initiatives came really immediately after last Hajj season, where both teams sat down and had a lot of several good workshops. Discussing what did we do right, and what really can we celebrate those strengths and achievements and we can keep it for years further. So we put those listed down and then really what new can we bring together? What area of improvement that we can list down and put actions, etc. So we're excited. The Hajj is about to start. And we see these initiatives coming to reality. So looking forward to also get the feedback, inshallah, of the Malaysian pilgrims. Dalam pada itu, Ali Hussein turut ditanya mengenai manfaat yang diperoleh Jemaah Haji Malaysia semasa operasi Masya'i yang juga menjadi sebahagian daripada peranan serta tanggungjawab syarikat Masyarik. Masyarik katanya dapat membuat beberapa pelan perbaikan dan mewujudkan persekitaran inovasi di khemah-khemah jemaah di Arafah dan Mina. Sebagai contoh, karpet dari hujung ke hujung di kedua-dua tapak perkhemahan, unit-unit penghawa dingin sebagai tambahan kepada penghawa dingin yang dibekalkan oleh pihak berkuasa Arab Saudi dan stesen-stesen air minuman panas dan sejuk. Katanya semua itu terhasil kerana kerjasama jangka panjang antara Masyarik dan TH. Masyarik menyediakan kemudahan dan perkhidmatan asas untuk Jemaah Haji Malaysia, khususnya kemudahan ketika berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina pada waktu puncak ibadah haji atau Masya'ir. Selain itu, kos sambutan Jemaah Haji Malaysia memasuki Mekah dan penghantaran mereka keluar dari Mekah sama ada ke Madinah atau Malaysia dan tempoh berada di Mekah turut dikendalikan Masyarik. Begitu juga elemen paling penting ialah perkhidmatan serta kemudahan ketika Masya'ir seperti dari segi khemah penginapan, penghawa dingin, makan minum, pengangkutan dan pergerakan Jemaah Haji antara Mekah, Arafah, Muzdalifah serta Mina. Urusan bimbingan dan pandu arah kepada Jemaah Haji seperti ketika menunaikan umrah pertama serta melontar di Jamrah dan perkhidmatan berkenaan juga akan diurus serta disediakan oleh pihak Masyarik. Baik, seterusnya saya ingin berkongsikan satu temubual menerusi sidang media dengan Ketua Pengarah Pasport Arab Saudi berkenaan isu Mekah Route ataupun laluan Mekah. Ini merupakan satu inisiatif baru melibatkan 7 negara lain termasuk Malaysia yang mana ia bertujuan untuk memudahkan proses kemasukan para jemaah dari negara asal dan terutama sekali membantu. Ya, hasratnya ialah untuk membantu para jemaah supaya mereka tidak tunggu lama, prosesnya lebih lancar dan suasana dan juga pengalaman mengerjakan haji ini dapat ditingkatkan. Ini sidang media berkenaan. The service, which we call the Mecca route, it's aiming to end all the procedure for the Hajj in their country,
in their country بحيث انه هذا this يعني حاجي doesn't have to worry about his luggage or worry about maybe when he arrive to Saudi Arabia he might be rejected or written to his country, but we assure him that when he finish all the procedure in his country, that means he in Saudi Arabia already. أيضا هي the service is more than like a local trip. It's like a VVIP. Why? Because he doesn't have to worry about his luggage, and also when he arrive in Saudi Arabia, he will go directly from the airplane to the bus to their residence. What about the smart Hajj concept that you and the people in Saudi Arabia explained before? Smart Hajj concept. Oh, okay. What if you talk about the smart smart way or smart Ali? What we have now we establish in Medina Al Munawwara and in Jeddah, inshallah, the process will be going to improve this service, so he doesn't need to carry or to show his document when he arrive, and he will be directly recorded in Saudi Arabia. Are you happy with the initiative now? Are you happy with it? Well, we will ask the people, the Haji people, who will show their, appreciation, show their, happiness. We, offer the service. We offer the service for the whole people. We, you know, this is a free service, prepaid from the government of Saudi Arabia, and we look forward to see, the impression at the people who they enrolled in this initiation. But me personally, I'm very happy with the initiative. I look at, you know, the old people, the elderly here, they don't have to carry their bags and yes, all sir. That. I'm very happy with even, it. Even they don't have to wait for the big bags. Correct. You know, the luggage. Queue. The luggage will go direct to their home. And then when the old people like this, they will go straight to the hotel or straight to Masjid al-Haram, isn't it? Inshallah. Yeah. And inshallah, in the future, we will, plan to, take the bus at the plane. We take them from the plane to their house. Currently, there are seven countries, right? Yes. Is there any plan to expand the services to other countries instead of just seven for the moment? What do you mean? You mean to explain? No, there are seven countries involved in the fast track. So, are you going? Is there any plan to expand it to other? Well, we are ready to expand to expand this service when the countries they ask for it. Yes. If they ask for it and they have all the requirement there, you know, the security and the procedure. Yeah, so we will study here and, you know, we'll discuss it with the other government, everything. There will be an agreement and everything. So we want to save the right for the Haji. When they come, they feel relaxed, you know, because they don't have to pay any money for their service. Just one question. Baiklah, kita berehat seketika. Jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kami delegasi media yang di Pelawa dijemput oleh Kerajaan Media Arab Saudi turut sama disertai oleh beberapa rakan selebriti, antaranya ialah Johan dan Ozlin. Dan mereka ini seperti mana jemaah-jemaah lain ya, tetap mempunyai cabaran ya, tersendiri untuk tiba dan sampai di tanah suci ini. Bagi Johan sendiri, seperti mana yang dilaporkan sebelum ini, beliau hampir terlepas penerbangan oleh sebabkan isu-isu teknikal. Tapi kami juga sempat ya bersama dengan rakan-rakan wartawan lain duduk bersembang dengan mereka bagi memahami apakah erti perjalanan ini buat pasangan ini, Johan dan Ozlin. Kejadian yang berlaku sebelum kita sampai. Anala fahim alawal azam. Oh, minta maaf, Johan tak apa faham. Dia cakap Arab boleh? Ah. Arab.
Saya translate kerana semalam ada kejadian dekat GLIA yang mana nama dia tak lepas pula tiba-tiba. Tapi bukan pasal nama tak lepas. Visa tu ada kalau dekat email memang full name, tapi masa yang dekat bila kita print tu dia keluar nama belakang je, surname je, nama dia tak keluar. Tapi alhamdulillah lebih kurang dalam sejam jugalah kan kita kat luar tu. Dapat diselesaikan dengan tenang sekali. Saya rasa saya lah yang tenang tu. Awak tenang tak masa tu? Saya tenang sampai hampir nak berenang. Dia punya tenang tu hampir nak berenang. Tapi untuk saya itulah bukan jadi alasan untuk ataupun asbab untuk tidak ke sini lah. Sebab itu dia nak tunggu approval je daripada, sebab dia hantar email untuk approval kan. Sebab bukan saya je, ada a few jemaah pun kena. Tak apa, tunggu je lah. Cuma apa yang saya buat, saya cuba mempercepatkan proses tu je. Mempermudahkan proses tu je. Gunakan. Siapa, awak dengar daripada mana ni netizen ni? Awak ni wartawan ke netizen ni yang cakap mewakili. Proses nak lepas tu ambil masa berapa lama ke? Lebih kurang dalam sejam macam tu. So kita cuba menenangkan keadaan dalam keadaan yang ramai dekat. Ramai, memang ramai nak tolong saya. Agensi saja ada 3 agensi nak tolong saya. Alhamdulillah. Agensi sekeliling semua nak tolong. Nak, tapi semua nak solve. Saya cakap relax. Kita nak tolong macam mana pun, sebab dia nak perlukan approval. Kalau dia tak approve kat kita punya tu pun tak approve kan. So saya rasa bertuah yang dia nak bantu tu pun saya rasa dah bertuah dah kan. Cuma saya nak mempercepatkan proses tu sebab apa? Sebab ni aku ramai nak peluk cium ni, aku nak pergi ni ramai nak peluk cium, dia tunggu belakang kita ni. Kita takut terlepas flight juga dalam masa yang sama, sebab masa tu kejadian tu berlaku lebih kurang dalam pukul 3 lebih, hampir 4 suku, and kita kena masuk before 4:30. Jadi kita agak macam rushing jugalah. Kerja-kerja. Sampai kan ada macam kakak angkat kita, Kak Idang, sampai cakap kata, "Uzlin, kalau Johan tak lepas tak apa. Johan pergi besok. Kak Idang cari tiket." Terus macam tengok tiket. Ada kawan kita juga LA macam tolong nak belikan tiket untuk the next day. Raja tapi, Saudi pun hampir nak tolong semua. Alhamdulillah, you pun pergi dengan kerajaan ni kan. Itu pun pasal dia je macam jadi senang berurusan. Jadi apa saya kat sini apa-apa aje. Kadang-kadang pasti teruja lah kan dapat makanan haji ni kan. So boleh Rosaline dengan Johan kongsikan lah sikit perasaan dalam ni semua kita. Perasaan dia bermula rasa macam scam ni. Tapi saya tak peduli lah. Berita gembira tu buat saya menangis gembira. Walaupun saya tak peduli, walaupun dia scam kan. Kalau katalah benda tu scam, berita tu dah bagi aku buat berita menangis gembira dah. Dia nangis. Dia kata, "Mama, I dapat apa yang terbayang waktu tu dalam kepala?" Banyak. Dia kata, "I tak tahu apa kebaikan yang buat sampaikan Allah bagi I peluang ni." Dia cakap macam tu. So macam kita macam tak percaya juga. Lepas tu sama-sama nangis juga. "Oh, rezeki you. Sebab kita banyak buat dosa. Allah tetap pilih kita untuk datang. That's the thing. Macam. Mahal lah benda tu. Sebab dalam doa kita selalu kita doakan dan kita ajar anak-anak satu doa mungkin kita boleh share lah kalau kawan-kawan selalu berdoa. Tapi doa tu tak ada dalam doa kawan-kawan. Berikanlah kami rezeki yang tidak disangka-sangka setiap hari dan kabar gembira setiap hari. So untuk saya ini adalah satu kabar gembira dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Inilah dia. Dan satu lagi, kalau kita share pasal doa, manusia ni adalah sifat dia adalah meminta. "Ya Allah berikanlah aku ni, ya Allah berikanlah aku ni, ya Allah berikanlah aku ni, ya Allah berikanlah aku ini." Dan ini juga kami terapkan dalam kami dan keluarga, iaitu, "Ya Allah, kami bersyukur dan berterima kasih atas apa yang telah kau rezekikan kepada kami." Itu yang kadang-kadang manusia terlupa. Minta tapi tak bersyukur dan berterima kasih. Kalau waktu subuh, doa anak-anak tu macam seronok je dengar. Especially macam Haziq kan. So, abang-abang dia doa juga. Tapi macam Haziq tu dengan cantik tu sebab dia masih kecil lagi kan. Spesifik sikit lah. Dia ada macam spesifik. Dia punya doa tu macam seronok dengar. Macam dia cakap, "Ya Allah Tuhan ku, terima kasih bagi kami satu keluarga bernafas. Bagi kami peluang untuk bersama lagi. Bertemu, Dapat rezeki bernafas. Untuk perbaiki diri." So kita rasa macam
doa-doa tu sebenarnya penting. Selain daripada dia, sebenarnya dia juga macam buat kita yang dewasa ni pun macam touch. Tahu tak, sebab diorang bercakap macam Johan terapkan dekat anak-anak, doa ikut apa yang you nak. Ikut hati. Bukan apa yang papa mama nak, apa yang you nak. Macam tu lah. Tapi of course doa mak bapak tu adalah yang kita nak kan, kita cakap. Tapi apa yang you nak, you minta. So sebab alhamdulillah. Sebab itu saya ke sini, ramai kawan-kawan kirim doa, kirim. Saya cakap, saya jangan kirim doa dekat aku. Aku takut tak tertangguh. Kau nak kirim doa, kau jangan berhenti berdoa. Aku doa kat sini supaya Allah makbulkan doa kawan aku, family aku. Setiap apa yang korang nak doa tu, terus kau berdoa. Kau jangan berhenti berdoa. Doa je apa yang korang inginkan. Kita dekat sini, kita doa minta Allah, minta Allah, ya Allah, tolonglah makbulkan kawan-kawan aku punya doa ni. Orang-orang yang kenalan aku ni, makbulkan doa diorang. Jadi sebenarnya bila kita kat Mekah ni, kau ambil lah berapa doa pun, belum tentu kau akan ingat. Jadi apa yang terlintas, itulah dia. Doa sebenarnya, saya lebih kepada doa diri saya sendiri. Kalau saya sendiri dah diampunkan, segala doa kita yang kemudian itu, insyaAllah, insyaAllah akan dimakbulkan. So basically kita nak memohon keampunan untuk diri kita dulu. Diri sendiri dulu, kepentingan untuk diri sendiri dulu. Diri sendiri dulu. Sebab kita yang akan menyelamatkan diri kita kan. Tak akan ada sesiapa. Yang akan ada itu adalah bonus lah. Maknanya apa yang kita dah tinggalkan untuk orang lain, untuk apa yang kita bagi manfaat pada orang lain, itu adalah sikit-sikit yang mungkin bonus boleh lah jadi kita punya bonus dekat sana nanti. Tapi yang selebihnya adalah kita nak usaha untuk doa untuk diri sendiri dulu. Orang diri kata sendiri, apa-apa pun esok sendiri juga. Ya, patut esok sendiri juga. Tapi of course kita akan ada doa spesifik untuk kami suami isteri, untuk anak-anak, untuk sahabat, untuk mak ayah, adik-beradik. Sebab saya rasa Allah semualah tu, Allah itu lebih faham perasaan saya. Allah tu lebih faham perasaan saya. Kalau saya cakap, ya Allah, kau makbulkanlah doa ni, apa pula nama dia ni, Allah tu lebih faham perasaan saya. Dia tahu siapa kawan saya, dia apa tahu yang kita terdetik, apa yang kita terdetik kan? Dia tahu doa tu kepada siapa saya tuju tu. Saya rasa Allah lebih faham, Allah lebih tahu kan? So saya rasa Kalau saya lah, kalau nak share, berdoa untuk keampunan diri sendiri dulu, baru yang lain. Baik, sekian untuk malam ini berita terkini Haji Jejak Al-Haramain. Saya Syafzan Johari melaporkan dari Tanah Suci di sebalik simposium haji ini bersama dengan rakan sukas Zulfitri yang berada di sebelah saya ini menjadi director. Terima kasih banyak. Kita akan kembali bersiaran esok pagi pula tiga kali sehari, ya, iaitu jam 11 pagi, 5 petang dan 11 malam. Saya Syafzan Johari. Saya diingatkan media platform sosial kami juga ada pelbagai laporan kami. Boleh follow kami di sana untuk mengikuti perkembangan terkini kami di Tanah Suci ini. Saya Syafzan Johari. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.